Akan naik channel, yuk ke channel kali ini ke Dapas kan. Kali ini gue pengen bikin MV reaction yang baru debut dong. Kalian tahu dong siapa? Mana fansnya EXO, mana fansnya Shinee, dan mana fansnya NCT. Nah, kali ini tuh gue mau bikin Supreme. Baru debut hari ini dia mengeluarkan MV yang berjudul Chopping. Ini tuh di sini ada 7 member dari EXO itu 2. Leadernya itu Baekhyun. Terus anggotanya Kay. Terus di Shinee ada Taemin. Gue suka banget sama Taemin. Terus ada Lukas, Mark, Taeyong, lagi siapa sih? Mark, NCT, Ten ya kalau nggak salah Ten. Dan sebelum kalian lihat MV reaction ini, gue bakal hari ini bakal bikin 2 MV reaction. Yang pertama sekarang Super M, dan nanti malam gue bakal bikin MV reaction Super Junior comeback baru, MV sebelum comebacknya mereka yang berjudul I Team I. Pokoknya gak usah lama lagi, gak usah banyak bacot, kita mulai aja MV reactionnya Super M Chopping. Oke, now go set. Ini tuh debut di Amerika mereka. Baekhyun diawali dengan Baekhyun. Hah, siapa ini? Taemin? Robotik-robotik gitu gak sih? Sumpah gue kan belum begitu hafal tuh sama member NCT yang baru. Gue tahu cuma member dari EXO sama Shinee doang. Lukas juga tahu karena iklan kopinya yang di Indonesia yang cobain kuy. Gila, keren. Padang pasir. Ini tercengang-cengang. Chopping. Ini Taemin. Cute banget Taemin. Kaya. Lukas ya? Ini deh. Kaya. Cute banget ya tuh. Bucinnya Baekhyun, mana nih suaranya? Si Pinky Boy. Ini Taemin. Sumpah gue tuh suka banget sama dance sama Taemin. Keren banget. Lukas. Bisaannya SM narik dari NCT, EXO sama Shinee dijadiin. Tapi kalau misalnya member Super Junior Junior gabung di sini, dia bakal galau banget sumpah. Yang mana mau dibeli gitu. Ini versinya tuh kalau gak salah sama kayak albumnya NCT yang bakal comeback ini kan. Kalau mereka juga sama, ada album grupnya sama member masing-masingnya. Super Junior juga sama. Sumpah. Si Pinky Boy.
Taemin-nya menggoda banget. Padang pasir. Wow. Super M SM Entertainment. Sumpah, baru pertama kali ngeliat, baru banget lihat ini MV-nya. Sumpah keren banget gak sih? Sumpah keren banget MV-nya. Aku terkesima oleh seorang Taemin, bukan karena apa ya, pokoknya keren banget Taemin, sumpah keren banget, aku padamu Taemin, tapi tetap Enhyuk nomor satu dong. Pokoknya nanti kok gue jadi nangis sih, lagi enak badan gue ini, sumpah. Pokoknya ya keren banget MV-nya, sumpah. Kayak efek-efeknya juga keren banget, sumpah. Kok gue nangis sih, kayak nangis. Pokoknya nanti juga, nanti malam. Sebenarnya nggak malam sih, maksudnya jam. Berarti jam 6 waktu Korea, dan sedangkan kalau di Indonesia itu jam 4 sore kan. Hari ini karena gue masuk siang kerjanya. Nanti gue bakal bikin MV reaction itu sepulang kerja mungkin. Nanti gue upload malam langsung. Tapi kalau yang sekarang mungkin langsung gue edit sekarang, dan nanti bakal gue langsung gue share, gue upload tentunya di Yukara Channel. Oh iya, gue juga mau ngasih tahu, gue bikin rules buat giveaway nanti tanggal 14. Gue bakal ngadainnya di Instagram gue. Tapi nanti juga bakal link Instagram gue bakal gue taro di deskripsi MV reaction yang nanti tanggal 14. Pokoknya ini tuh karena rasa bersyukur ya gue, karena kemarin gue bisa, mungkin baru kesampaian sekarang yang karena gue kemarin bisa nonton, dapet tiket konser SS7S in Jakarta. Pokoknya tuh gue mau memberi sedikit buat subscriber gue, dan pokoknya teman di Instagram gue. Pokoknya jangan lupa follow Instagram gue Farah. Nanti pokoknya di sini nanti gue bakal gue taruh di sini ya. Oke. Thank you semua for watching. Ditunggu aja next MV reaction. Jangan lupa kalian kalau punya saran harus bikin gue bikin apa-apa, boleh di kolom komen. Oke. Thank you semua for watching. Annyeong.